Pemirsa, Bupati Muaro Jambi Mas Nahbushro menghadiri acara pengukuhan pemangku adat desa yang diikuti 8 kepala desa terpilih pada Pilkada serentak serta pelantikan ketua PKK desa. Kegiatan ini digelar di kantor Camat Muaro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi. Kedatangan Bupati Mas Nahbushro ke acara pengukuhan pemangku adat dan pelantikan ketua PKK desa disambut hangat oleh pemerintahan Kecamatan Desa Muaro Sebo, Kapolsek Muaro Sebo, ketua adat dan tokoh masyarakat serta kepala desa terpilih pada Pilkada serentak dan masyarakat Muaro Sebo. Diketahui Kabupaten Muaro Jambi pada 28 Maret 2022 lalu melakukan pemilihan kepala desa atau Pilkada serentak. Dan pelantikan ini, para kepala desa terpilih tersebut mendapatkan gelar sebagai Datuk Penghulu. Dalam pelantikan kali ini, ada 8 kepala desa yang dikukuhkan sebagai Datuk Penghulu, yaitu Desa Setiris, Desa Tanjung Katung, Desa Baru, Desa Danau Lamo, Desa Muaro Jambi, Desa Bakung, Desa Niaso, dan Desa Kedap. Kegiatan ini juga turut dihadiri oleh Kepala Dinas PMD Muaro Jambi, Pemimpin Pondok Pesantren, Kapolsek Muaro Sebo dan beberapa kepala OPD, camat, kades, serta ratusan masyarakat Kecamatan Muaro Sebo. Yang dilantik, nanti insya Allah di Muaro Sebo ini juga akan beliau sampaikan nasihat-nasihat itu. Dalam sambutannya, Bupati Muaro Jambi Mas Nahbushro mengucapkan selamat kepada para kepala desa yang baru saja dikukuhkan sebagai pemangku adat dan mendapatkan gelar Datuk Penghulu. Dirinya juga berharap agar para Datuk Penghulu ini bisa menjalankan amanah dengan baik dan amanah, serta merangkul simpatisan yang mendukung calon kepala desa yang belum beruntung dalam pertarungan Pilkada serentak beberapa waktu lalu. Saya ucapkan selamat kepada Datuk yang telah dilantik, semoga amanah, semoga membawa desa Datuk semakin maju. Dan kompak bukan hanya di perangkat desa, akan tetapi kompak dengan Nyai. Betul kata Ketua Adat tadi, kemana Datuk, Nyai harus diajak. Karena apa? Bukan Nyai sangat luar biasa. Keterpilihan Datuk sebagai kepala desa itu salah satu adalah peran besar dari Nyai. Membuat makanan, menyiapkan kopi itu Nyai yang membantu. Selain itu, Bupati Mas Nah juga mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada semua jajaran dari camat dan masyarakat. Karena tinggal menghitung hari, masa jabatannya akan berakhir sebagai Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.